Stasiun Solo Balapan sudah tersedia layanan tes genos COVID-19. Ada beberapa hal terkait alur dan syarat yang harus diperhatikan bagi para penumpang. Pertama, calon penumpang kereta api tidak boleh makan atau merokok 30 menit sebelum mengikuti tes. Kedua, ketika sampai lokasi layanan tes genos di stasiun, calon penumpang harus mengambil nomor antrian yang tersedia. Ketiga, setiap peserta tes harus menunjukkan kode booking kereta api jarak jauh atau bukti pemesanan dan kartu identitas. Selanjutnya, peserta membayar biaya tes pada loket pembayaran sebesar Rp20.000, kemudian menunggu giliran untuk tes genos di tempat tunggu yang telah ada. Keempat, jika sudah sampai pada gilirannya, peserta tes akan dipanggil dan mendapatkan kantong untuk menampung embusan nafas. Calon penumpang akan diarahkan menuju bilik untuk mengembuskan nafas ke kantong tersebut. Tak perlu menunggu lama, para penumpang akan mendapatkan hasil pemeriksaan tes genos C19 dalam kurun waktu sekitar 10 hingga 15 menit. Pemeriksaan tes genos C19 ini bertujuan untuk mencegah penularan COVID-19 pada layanan transportasi kereta api. Mulai tanggal 15 Februari 2021 di stasiun Balapan serta 6 stasiun lainnya itu sudah mulai ada pemeriksaan genos. Yang sebelumnya tanggal 5 Februari kemarin hanya ada di stasiun Yogyakarta dan stasiun Pasar Senen.